Pemirsa, Gubernur Petahana Kalimantan Utara Irianto Lambri maju kembali di pemilihan kepala daerah tahun 2020. Pasangan Irianto Lambri bersama Irwan Sabri diusung 6 partai politik termasuk Partai Perindo. Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara bersiap menyambut pesta demokrasi di Pilkada Serentak tahun 2020. Ada 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bersaing menjadi orang nomor 1 di Provinsi Kaltara. Pasangan petahana yang didukung Partai Perindo, Irianto Lambri dan Irwan Sabri mendapat nomor urut 2 setelah melakukan pemilihan nomor urut yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Utara. Memang kita berdoa supaya dapat nomor urut 2. Kita akan, tadi kan sudah kita sampaikan juga oleh anak-anak Irwan, kita harus tetap solid, meningkatkan soliditas kita, kerjasama, untuk bekerja keras untuk menarik simpati dan meyakinkan pemilih bahwa Irianto adalah yang terbaik. Memiliki visi misi untuk meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara, pasangan ini yakin menang di Pilkada 2020. Seluruh kader Partai Perindo bertekad akan mendukung penuh pasangan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan.